Halo guys. Woi, ya please. Hey guys. Lo tau gak sih ada tempat tongkrongan baru namanya apa ya? The Breeze kalau gak salah, The Breeze. Oh, The Breeze. Lo tau, Vi? Enggak. Akhirnya gue ketemu jalannya nih. Lo taro. Yaptan. Kemarin, jadi kemarin tuh gue liat di internet kan, ada games baru. Katanya sih seru gitu ya. Jadi tuh kita harus tahan diri kita supaya kita tuh gak lihat ataupun pegang HP kita. Ditentuin kok waktunya, gak lama lah ya. Nah, konsekuensinya nih, sampai yang kalah harus lagi kita makan yang kita mau loh. Apa aja, mahal juga iya. Games apaan tuh gak jelas banget. Garing, no way banget deh. Yalah, bilang aja lu semua takut kan, mau kalah sama gue. Alah, kepedean lu. Main gitu sih gampang. Nih ya, kalau gue main kayak gitu, gue yakin banget gue pasti menang. Gue ikut. Lagian itu game anak kecil, gak seru. Nih, katanya nih, kalau misalnya orang-orang freak kayak gini nih, cuma jago main game doang, yang lainnya mah cupu. Ambil HP gue sih gak freak dia. I'm in. Gue ikut. Yah, khusus anak bawang satu ini. Bawang. Keluarga bawang. Papa bawang. Keluarga bawang. Keluarga bawang. Udah, gua ikut deh, udah. Seneng. Bawang. Satu malam. Lu nulis apaan sih, kok dari tadi suruh sendiri? Enggak, gua cuman lagi gambar-gambar aja. Bosan? Coba gua liat. Liat dong, kepo. Apaan nih? 101 things to do before I die. Enggak, gua cuman bosan doang tadi. Makanya gua bikin begituan. Wah, sumpah ini seru-seru loh. Gimana kalau misalnya kita lakuin beneran? Gila lu Dev, lu kelamaan jauh dari gadget yang gini ya? Enggak, gua setuju banget sama Devin. Itu oke banget. Dari dulu tuh sebenarnya gua udah kepikiran nih mau bikin kayak gitu. Cuma sayang sih enggak ada waktu. Nah, yang kayak gini yang gua demen nih. Gua ikut aja deh, yuk. Yuk, ikut. Oke, gua juga. Udah lah, ikut aja, seru. Ayo weh, anak bawang, ayo. Anak bawang ikut. Udah ya, gua ikut lah. Udah kan seneng kan semua. Ya, mau ikut. Sip. Oke.
Ya udah deh. Gimana? Kapan nih kita bikin listnya? Kita lakuin di sini kita. Kalau gua sih kapan aja bisa. Kalau lu pada gua sih semakin cepat makin baik. Gua kalau besok dulu besok. Lu? Besok. Gua free sih. Okay. Ayo. Iya, lu gua terserah aja lah. Ah, yaudah ya, deal ya. Nanti besok ya. Besok. Deal. Call. Ngomong-ngomong, list yang kemarin kita bikin itu mirip apa tuh list yang terkenal itu tuh? Bentar, gua pernah dengar. Bucket list. Ah, iya. Kalau gitu kita mau pakai nama itu tuh. Setuju. Itu aja namanya. Keren. Yaudah ya, fix ya. Namanya sekarang bucket list. Oke. Okay. Okay. Sip. Ke depan yuk, jangan. Mbak, kita jangan dicuekin dong. Mbak. Mas, di mana, Mas? Mas, maksudnya di mana? Satu paket. Paket McChicken satu. Ada menu yang bikin kurus gak? Enggak. Mas, jual pizza gak? Serius, sumpah. Jual pizza gak, Mas? Tapi SpongeBob jual pizza, Mas. Kedai Patty. Lihat gua kecapur. Mas, kita mainan bro. Gua gak pesen apa-apa ya, gua cuma minta ya. Hahaha. Ya gua paling murah. Gua juga mau pesen write you a song to make you fall in love. I would already have you up under my arm. I used up all of my tricks. I hope that you like this, but you probably won't. You think you're cooler than me. You got designer shades just to hide your face, and you wear them around like you're cooler than me. And you never say hey or remember my name, and it's probably 'cause you think you're cooler than me. We'll be right back.
got your highbrow shoes on your feet, and you wear them around like it ain't shit. But you don't know the way that you look when your steps make that much noise. Shh, I got you all figured out. You need everyone's eyes just to feel seen behind your makeup. Nobody knows who you even are. Who do you think that you are? If I could write you a song to make you fall in love, I would already have you up under my arm. I used to all of my tricks. I hope that you like this, but you probably won't. You think you're cooler than me. You got designer shades just to hide your face, and you wear them around like you're cooler than me. And you never say hey, you'll remember my name, and it's probably cause you think you're cooler than me. Kasih Mbak, mau ngamen ya? Satu, dua, tiga. Happylah makhluk Tuhan yang tercipta, yang paling seksi. Cuma Devin yang bisa membuatku terus menjerit. Au, au, au. Au, au, au. Makasih, Mbak. Nanti kita main game sih malam-malam. Ini lama-lama deras juga loh. Ya loh, makin kenceng lagi deh loh. Serius loh. Eh, serius mau tidur di sini? Enggak. Hujan. Masuk aja masuk lah. Hujan. Hujan, hujan. Ayo masuk kamar. Nah, ayo. Hujan, hujan, hujan. Ayo masuk kamar. Kamar, kamar. Grace, lo lagi ngerjain apaan? Kayak gini yang susah. Lu belum selesai? Belum. Cari di ya, Google. Di Google banyak. Semua ada jawaban di Google. Copy paste aja. Itu paling bagus, copas. Eh hey, guys. Hah? Gini deh, kan kita selama belakang ini udah ngerjain banyak misi ya? Iya, betul. Dari McD yang lain-lain. Kayaknya apa sih yang kurang? Ini nih. Supermarket tau, kita belum. Iya ya, benar tuh. Iya, mau supermarket aja. Ya. Kapan nih kita mau ngerjain ini? Sepatnya aja, Dev. Sepatnya? Sepatnya possible. Yo. Apa hari ini? Mau? Hari ini? Hari ini pada sini ya? Musik free. Ayo dong, itu kita gimana? Hari ini sih ya? Iya, mau hari ini. Pulang sekolah. Ya udah. Oke ya. Hari ini. Hari ini. Sip ya. Dia. 1, 2, 3. Call! Ayo, bayar. Oke, please. Bentar aja. Udah. Ayo, balik lagi buruan. Iya. Lama-lama. Yaudah, yuk. Mau biar lagi. Ini kayaknya enak nih. Kayaknya. Ini. Botak. Itu apa banget deh. Botak buat kayak itu. Woi. Gua ada bad news. Apaan? Si Gracia katanya enggak bisa datang. Lagi sakit katanya. Hah? Kenapa dia? Sakit parah enggak? Enggak, dia cuma bilang katanya dia enggak fit. Oh, gitu. Udah. Mau lanjut film enggak nih? Lanjut lah. Dia udah tanggung sih ya. Tapi tuh anak. Masa lu percaya sih dia enggak ikut kita gara-gara enggak fit doang? Nah. Iya. Kayak kan anak gym. Gym yang gym mulu. Terus pasti sehat kan? Iya, workout. Workout. Enggak, dia di gym ketemu cowok, terus dia jalan sama cowok nah, itu. Six pack. Otot. Iya. Iya, pasti kulit dia. Iya, benar. Jangan gara-gara cowok berotot itu dia lupa sama kita. Iya. Apalagi badan kita begini semua. Iya, badan kita kan aduh, badannya kecil-kecil semua. Gila cowok berotot. Iyalah, dia pasti lebih milihnya temennya yang lebih. Iyalah, lu kurus. Gua gendut. Apalagi gua enggak berbentuk. Nah. Gua enggak mau komen. Paling udahlah. Tapi bisa juga loh gara-gara masalah yang lain. Kayak masalah dia lemes. Nah. Aduh, apa nih? Mungkin gara-gara keluarga. Nah, kita enggak tahu. Bisa jadi, tapi iya juga. Tapi dia lemes. Hah, aduh, udah jangan ngegosip. Kita nonton aja lah. Tapi dia lemes. Udah. Guys, dia lemes. Udah. Guys, intinya kita mau nonton apa mau gosip? Nonton. Lanjut lah. Ya udah, yuk. Thank you.
Si Gresha kok kirim sen. Apa sih ini pas recording? Jadi, pay it forward itu sebenarnya act of kind atau yang lo pada kenal aksi kebaikan. Jadi di sini nih, kita sebisa mungkin bantu orang-orang di sekitar kita, apapun itu. Dengan harapan mereka bakal ngelakuin hal yang sama ke orang lain. Gue pengen banget ngelakuin hal ini dari dulu. Cuma masih ada halangan buat gue untuk ngelakuin ini semua. Gue divonis kanker. Maaf banget gue gak ngasih tahu kalian dari awal. Gue gak bisa lagi bareng kalian buat nyelesain misi kita yang kita buat 1 bulan lalu. Gue harap kalian bisa nyelesain ini semua buat gue ya. Jadi gimana nih guys? Gak tau lah gue. Sedih gue anjir sumpah. Kalau begini mah. Udah kalau gitu mending sebelum ada apa-apa kita kasih surprise buat dia deh. Ya udah boleh. Gak apa kita, yang dia lakuin. Kita hibur dia aja deh. Kasian juga sih. Ya kalau gitu kita mending ngumpul dulu, kita siapin surprise buat dia. Ya, siapin bagus-bagus buat Gresha. Buat Gresha guys. Buat Gresha. Ya, gue setuju. Let's go. To get lucky, we're up all night.